Alhamdulillah Botram hadir di Sukatani untuk yang kedua kalinya ya. Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menyelenggarakan kegiatan berkolaborasi terus melayani atau yang disingkat Botram. Kali ini Botram diselenggarakan di Stadion Mini Kecamatan Sukatani pada hari Sabtu 6 Juli 2024. Penyelenggaraan sudah memasuki edisi ke-9 di tahun ini dan akan terus dilaksanakan di 23 kecamatan hingga Desember nanti. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama perangkat daerah lain termasuk instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta turut serta berkolaborasi memberikan pelayanan kepada warga Kecamatan Sukatani dan sekitarnya. Sejak pagi, warga sudah berkumpul di lokasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan, yaitu senam bersama dari Disbudpora, penampilan seni dari siswa-siswi sekolah jenjang pendidikan dasar maupun menengah, dan juga lomba menggambar dari kantor pos yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Pelayanan SIM keliling, perpustakaan mobile, dan pelayanan kesehatan baik dari Palang Merah Indonesia, PSC 119, maupun rumah sakit juga tersedia pada kegiatan Botram. Semuanya saling berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik kepada warga, termasuk di Sdukcapil yang layanannya menjadi dasar dari pelayanan yang lain yaitu KTPL, Kartu Keluarga, KIA, Akta Kelahiran, dan juga Akta Kematian. Botram yang diselenggarakan di kecamatan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, agar kebermanfaatannya semakin luas, dilakukan pengembangan Botram yang diberi nama Botram Desa dan Kelurahan, yang diselenggarakan di desa atau kelurahan, dan di Sdukcapil menjadi satu di antara perangkat daerah yang akan hadir memberikan pelayanan. Yang sekarang selain ada Botram Kecamatan, tiap hari Sabtu, ada juga Botram Desa. Hadir karena di situ ada pelayanan gratis semua, KTP, BPJS, ada kerjaan, loker, dan semuanya Botram. Kolaborasi dan di Sdukcapil Kabupaten Bekasi semakin berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan ramah sesuai tagline Simpro yaitu siap melayani mudah prosesnya. Ini ada layanan khusus dari Sdukcapil, berbagai layanan, akta kelahiran, akta kependudukan yang lain, semuanya gratis Pak. Sampai jumpa di edisi Botram berikutnya. Pelayanan Dukcapil untuk hari ini berjalan dengan baik, dengan bagus. Pelayanannya juga luar biasa, cepat. Kegiatan Botram hari ini sangat bagus dan antusias bagi warga Sukatani dan sekitarnya. Jadi kita tidak ribet untuk jauh-jauh ke Pemda gitu. Terima kasih Pak buat Pak Bupati sama Pak Dukcapil. Rekan-rekan, ya aparat-aparatnya. Terima kasih atas pelayanannya yang sangat cepat gitu.